Puluhan warga Desa Klumutan, Kecamatan Seraden yang terdampak banjir dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Tim medis melakukan pemeriksaan kesehatan kondisi pengungsi utamanya, bayi dan para lansia. Sementara itu, satu regu dari TNI disiagakan untuk membantu evakuasi korban terdampak. Dampak banjir yang melanda dua desa di Kecamatan Seraden, Kabupaten Madiun mengakibatkan 150 rumah terendam banjir. Banjir hingga ketinggian hampir 3 meter tersebut mengakibatkan puluhan warga terpaksa harus dievakuasi ke lokasi rumah warga yang aman dari banjir. Tim medis dari puskesmas tempat melakukan pemeriksaan kondisi kesehatan para warga, utamanya untuk bayi dan lansia. Tim medis juga memberikan obat-obatan kepada para pengungsi. Kondisinya gimana? Ya cepet banget itu airnya, naiknya. Sebelumnya hujan atau gimana? Hujan deras. Dari jam 3. Sampai ketinggian berapa? Lebihku ini loh. Tak dedekku ini sih lebih, aku enggak jauh. 1 meter setengah, 2 meter? Aku ini piro ya, 3 meter, kayaknya 3 meter paling 2. Terus, rumah warga ini gimana? Kecelup semua. Adik? Kan udah biasa, udah biasa jadi yang gak begitu panik. Sementara itu, Kodim 0803 Madiun mengerahkan sebanyak 1 regu 13 personil untuk membantu mengevakuasi warga yang rumahnya terdampak banjir. Untuk kami mengerahkan kurang lebih 1 regu personil itu dari Koramil Seraden, tadi langsung dipimpin oleh Danramil Seraden untuk melakukan evakuasi bersama dengan korpok minta maupun dari BPBD. Ya, dan alhamdulillah sekarang sudah mulai surut untuk air yang mengenangi di pemukiman masyarakat. Hingga Rabu malam, petugas gabungan dari BPBD, TNI Polri masih bersiaga di titik lokasi rawan banjir. Tova Pradana, JTV, Madiun. Ambil wartawan.